Halo sahabat sehat. Jika berbicara masalah kesehatan, tanaman yang satu ini sangat cocok untuk kita bahas kali ini. Semua orang pasti sudah mengenal dengan yang namanya cabai. Tetapi berbeda untuk yang kali ini. Cabai ungu atau biasa yang disebut dengan cabai Jepang. Cabai ungu ini berbentuk seperti cabai rawit pada umumnya, namun yang membedakan adalah warnanya yaitu ungu. Jika pada umumnya cabai memiliki warna hijau, kuning, dan merah, cabai yang satu ini memiliki warna ungu. Tingkat kepedasan cabai purple tiger atau cabai ungu ini sama persis dengan cabai rawit yang biasa kita kenal. Bagi pecinta tanaman hidroponik dan budidaya tanaman, mungkin tidak asing dengan cabai ungu ini. Namun untuk konsumen umum, masih jarang yang mengetahuinya. Cabai ini berasal dari luar negeri namun dibawa di Indonesia dan dikembangkan menjadi tanaman hias. Padahal sebenarnya cabai ini juga enak untuk dimakan, sama dengan cabai rawit. Perlu Anda ketahui, cabai ungu atau purple tiger bisa untuk dimakan. Pada dasarnya, semua jenis cabai bisa dikonsumsi, karena di tempat asalnya cabai hias memang digunakan untuk dikonsumsi. Hanya saja karena bentuk dan warnanya inilah yang membuat cabai ini sayang untuk dikonsumsi, jauh lebih bagus untuk dijadikan hiasan di rumah atau pekarangan. Di balik warnanya yang gelap ini, ternyata cabai ungu menyimpan beragam manfaat bagi kesehatan. Warna ungu pada cabai ini dikarenakan kandungan antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan yang cukup besar. Kandungan ini dan juga kandungan lainnya pada cabai ungu memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Antara lain, dapat mencegah aterosklerosis. Cabai ungu memiliki kandungan zat capsaicin yang berfungsi untuk mengurangi kadar lemak dalam darah sehingga mengurangi sumbatan lemak yang menumpuk dalam pembuluh darah. Dapat menyembuhkan luka. Cabai ungu juga memiliki kandungan vitamin C dan beta karoten yang tidak kalah dengan cabai lainnya dan juga buah-buahan seperti jeruk, pepaya, semangka, mangga, dan lainnya. Vitamin C berfungsi juga dalam regenerasi sel untuk penyembuhan luka. Selain itu, Anda juga bisa mengolah cabai ungu ini untuk penyembuhan luka terbuka. Caranya sangatlah mudah. Keringkan cabai ungu, lalu tumbuk sampai lembut menjadi bubuk. Taburkan bubuk cabai ungu tadi ke bagian luka yang terbuka. Meskipun cabai ini terasa pedas saat dimakan, namun cabai tersebut tidak akan memberikan rasa perih. Justru rasa nyeri pada luka Anda akan semakin berkurang dan pendarahannya pun dapat berkurang. Luka menjadi lebih cepat sembuh dan kering. Manfaat lainnya yaitu dapat meningkatkan nafsu makan. Sensasi pedas tersebutlah yang mampu meningkatkan nafsu makan seseorang sehingga asupan makan pun menjadi lebih banyak karena perasaan nikmat yang dirasakan. Dapat menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kandungan zat capsaicin pada cabai berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan inilah yang berfungsi membersihkan tubuh Anda dari kotoran partikel yang masuk, sehingga menjaga tubuh Anda tetap sehat. Cabai ungu juga dapat meningkatkan imunitas. Terdapat kandungan zat capsaicin. Cabai ungu ini memiliki kandungan zat capsaicin yang berfungsi untuk mengurangi kadar lemak dan mencegah aterosklerosis yang dapat menimbulkan stroke karena penyumbatan aliran darah pada tubuh. Cukup sekian dan semoga informasi singkat ini bermanfaat untuk semua orang.